Sederetan kabar penasaran hari ini telah datang dari pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebuah acara akan digelar. Semua warganet ikut senang merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh keluarga besar Lesti Kejora dan Rizky Billar di Jakarta Selatan pada hari ini. Mengunggah sebuah video yang memperlihatkan suasana terkini menjelang hari bahagia. Warganet pun juga ikut penasaran bagaimana ulasannya. Inilah Fiternik News Update kali ini. Berbagai keseruan mengenai Muhammad Leslar Al-Fatih Billar telah bertebaran di laman media sosial hari ini. Semua warganet ikut senang merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh keluarga besar Lesti Kejora dan Rizky Billar di Jakarta Selatan pada hari ini. Dengan demikian, banjirnya hadiah dan kado ucapan selamat untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar juga sudah berdatangan ke rumah mereka dengan sebuah foto kali ini yang disambut langsung oleh asisten pribadi rumah tangga. Selamat untuk Al-Fatih, ungkap netizen. Arsiwi Ahmad juga telah mengkonfirmasi sebuah acara program yang akan menghadirkan Lesti Kejora di stasiun televisi Indosiar. Salah satunya adalah sebagai dewan juri tamu untuk acara yang telah ditayangkan oleh Indosiar. Kehadiran dari Lesti Kejora sukses besar menghibur semua orang. Namun Arsiwi Ahmad memang memberikan durasi khusus untuk ini, namun akhirnya hanya tayang sekali saja. Hal ini ada beberapa segmentasi lagi untuk Lesti Kejora agar bisa tayang di layar kaca, ungkas Direktur Programming SCM Arsiwi Ahmad. Kabar ini telah membuat semua fans dan para penggemar menjadi tidak sabar lagi menunggu acara yang akan ditayangkan nanti di kanal YouTube dari Leslar Entertainment. Semua rasa penasaran tersebut telah nampak di laman media sosial dengan banyaknya ragam komentar datang silih dan berganti. Dari keterangan yang telah didapatkan dari laman media sosial hari ini, telah didapati beberapa video yang bahagia semalam yang telah ditayangkan oleh pesinetron Adi Sky dalam rangka kebersamaannya dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sedikit informasi yang didapatkan hari ini, hal ini dikarenakan adanya sebuah keterangan yang menyatakan bahwasanya Leslar akan memberikan kejutan bagi para penggemarnya dengan membuat surprise bersama Lesti Kejora. Hal ini lantaran memang beberapa hari ini dalam beberapa momen penting bersama Lesti Kejora. Sementara waktu yang lalu kita dapati sama-sama Ferry Fernandez selalu saja hadir untuk menemani Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam beberapa cuplikan video tersebut terjadi sebuah keanehan yang telah tertangkap oleh kamera. Hari ini baru disadari oleh banyak orang. Beberapa pesohor artis lainnya juga tampak cantik berfoto bersama dengan Lesti Kejora. Banyak warganet yang memuji kecantikan dari Lesti Kejora ini. Melihat unggahan yang satu ini membuat warganet membanjiri laman media sosial dengan ragam komentar. Aduh, ini momen gokil yang bikin bahagia. Semoga sehat dan rukun til jannah. Amin. Alhamdulillah, Leslar telah kembali bersama. Aku sudah tonton, karena udah rindu sekali melihat mesranya Leslar di depan kamera. Semangat dan salut buat Leslar. Apalagi kalau isinya Instagram selalu Leslar yang bahagia. Karena ganteng dan cantik, aku pun merasa bangga. Alhamdulillah ya Allah, semoga Leslar berlimpah rezekinya di dalam negeri yang dihujat nyinyir, tapi Allah beri rezeki yang berlimpah ruah di luar negeri. Semoga ramalan yang tidak elok dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah, semoga Billar makin menyayangi Lesti dan Abang Al-Fatih dan Samawa sampai jannahnya Allah. Banyak sisi foto editan yang sangat menarik yang telah diposting di laman media sosial.
Beberapa video dari warganet pun juga sudah nampak mengisi laman media sosial hari ini mengenai serba-serbi Abang L. Beragam tanggapan juga komentar bertebaran, dan komentar ini bahkan sempat dicuitkan juga oleh aktor muda Rizky Billar di laman media sosial. Cuitan dari aktor muda Rizky Billar ini disambut baik oleh ribuan like dan komentar yang juga ikut membanjiri laman media sosial hari ini. Semoga keberkahan dan kesuksesan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Begitu juga dengan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Dengan kehadiran Leslar di layar kaca hari ini, dapat dipastikan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi penggemarnya yang berada di mana saja. Itulah doa dan harapan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.